Assalamualaikum sahabat bediler. Kali ini nih NJS Sport, Bugeraha Sport bersama saya Gunung A. Di kesempatan kali ini kita review PSP Predator Raccoon Hunter pesanan Mas Bambang Jawa Timur. Ini beliau senangnya nih kerapiran nama Mbeng Bugam. Beliau pengen pakai regulator buat ini pangan aja, buat tembak ke lapangan biar angin lebih stabil pakai regulator. Spek rakun kita udah pakai per Mizumiang trigger Murami. Special edition nih, laras kita pakai bahan seamless Black Hunter alur smooth twist robong OD22. Di kesempatan kali ini seperti biasa nih request dari Mas Bambang ingin dibikin video tes akurasinya, tampilkan di channel YouTube NJS. Oke, siap para sahabat bediler. Sip. Jarak 41 meter nih, Mas. Best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest. Angin besar, angin. Ternyata dia mau jebak nek. Mantap. Mas Meng, angin di 2000 sampai 1500 tuh. Titik bagusnya, Mas. Stabilnya angin di sana. Bantu rekan-rekan senior nih dari Pak Beci, si Pacing. Makan keempat. Bagus, mantap Mas, ini udah pastikan Mas, ini settingan regul, outputnya 1500, tadi diisi 2300 sama setting tele, angin stabil enaknya tuh di 2000 sampai 1500 Mas. Mantap. Nih pakai tele Victory Mas, yang punya Mas Bambang. Tembakan ke 6. Bagus, mantap, terakhir nih. Tembakan ke 7. Lumayan angin Mas sore ini. Terakhir. Sip. Mantap. Mbeng Bogang. Mas Mbeng Bogang. Mantap unitnya, mantap abis.
dibantu rekan-rekan senior nih dari klub menembak Cipacing di lapangan Jana Tipak Pabeci Cipacing. Kita nih target siluet mas di 41 meter yang paling belakang ini mas. Alhamdulillah mantap, unit sudah dipastikan siap tempur di lapangan mas, apalagi untuk hunting. Mantap. Akun hunter regulator kita setting output di 1500 mas, regulatornya 1500 mas outputnya. Meng bogan Meng bogan. Tadi angin enaknya di 2000 sampai 1500 mas. Ini untuk setelan lapangan tembak mas. Buat hunting mah bebas, cuman ini enaknya isi tadi 2300 sama setting tele. Angin mulai stabil enak di 2000 sampai 1500. Oke. Bagi sahabat Gedilat yang minat atau menambah koleksi PCP Rakun Hunternya, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar aja. Oke, terima kasih.